Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, terutama yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, himpunan 42 hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Salawat dan juga salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia. Beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa semestinya menurut jadwal kajian hadis dilaksanakan pada Sabtu subuh pekan yang ketiga. Namun karena saya baru sampai di Makassar tadi malam jam 11 ya, sehingga kajian tersebut kita undur pelaksanaannya pada subuh Ahad ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi ya keberkahan dari majelis kita. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaallah pada subuh ini kita telah sampai pada al-hadithu as-sabi'u wal-ishrun, hadis yang ke-27 dari 42 hadis yang terdapat di dalam kitab ini. Hadis ini membahas tentang al-birru wal-ithmu. Al-birru wal-ithmu, kebaikan dan dosa. Ada dua hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan tema tersebut. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya. Dan hadis yang kedua dikutip oleh Imam An-Nawawi dari dua kitab. Kitab yang pertama yaitu kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, dan yang kedua yaitu kitab Sunan Ad-Darimi. Ya, kedua penulis kitab tersebut yaitu Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi menyandarkan hadis tersebut kepada seorang sahabat yang bernama Wabisa bin Ma'bad, semoga Allah meridainya. Saya mulai dari hadis yang pertama.
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Rawahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al birru, kebajikan itu husnul khuluq, adalah baiknya akhlak, ya, atau akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa itu maha kafi nafsika, apa yang menggelisahkan di dalam dirimu. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan engkau merasa tidak senang apabila orang lain mengetahui hal tersebut. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dua konsep tadi, yaitu mengenai apa itu albir, apa itu kebaikan, dan yang kedua apa itu al-ithmu, apa yang dimaksud dengan dosa itu. Tidak disebutkan apa yang menjadi sabab nusuk, sabab urut, ya, latar belakang historis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yang pertama tersebut. Nah, berbeda dengan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Nah, di situ diceritakan bahwa ada kisah yang melatar belakanginya, dan itu juga diceritakan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Jadi diceritakan bahwa suatu ketika Wabisa bin Ma'bad, ya, semoga Allah meridai beliau, bermaksud untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, ya, mengenai kebaikan dan dosa tersebut. Di dalam hatinya terbetik keinginan, hari ini saya ingin menemui Nabi dan saya ingin bertanya kepada beliau tentang apa yang dimaksud dengan kebaikan dan apa yang dimaksud dengan dosa itu. Nah, maka diceritakanlah di dalam hadis ini. Wa an Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Wabisa bin Ma'bad semoga Allah meridainya, ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun tidak disebut secara terperinci di dalam Musnad Ahmad dan juga dalam kitab Sunan Ad-Darimi, tapi di kitab Hilya itu dikisahkan bahwa ketika Wabisa, ya, telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia kemudian meminta untuk mendekat kepada Nabi, tapi para sahabat menghalangi beliau, ya. Namun Wabisa tetap meminta, mengharapkan supaya bisa dekat dengan Rasul. Maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, duduklah dan mendekatlah kepada saya. Wabisa kemudian mendekat ke Nabi. Dia lekatkan atau rapatkan lututnya ke lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang uniknya, sebelum Wabisa bin Ma'bad tadi menyampaikan maksud kedatangannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu bertanya. Kata Rasulullah SAW, ya, faqala ji'ta tas'alu anil bir Wabisa, kamu datang menemui saya ini apakah dengan maksud untuk menanyakan apa itu albir, apa itu kebaikan. Maka Wabisa menjawab, qultu na'am, oh benar ya Rasulullah, ya, saya datang memang dengan maksud untuk itu. Faqala, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, istabti qalban, mintalah fatwa kepada hatimu. Minta fatwa kepada hatimu.
Al birru ma itma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwamu merasa tenang. Wa itma'anna ilaihi alqalbu, dan hatimu juga merasa tenang. Sebaliknya, wal ismu mahaqa fi nafsi, dosa itu adalah apa yang menggelisahkan jiwamu. Wa taraddada fi sadri, dan mendatangkan kebimbangan di dalam dadamu. Wa in aftakan nasu wa aftauka, meskipun manusia atau orang lain sudah memberikan fatwa, memberikan penjelasan kepadamu, tapi kamu tetap merasa gelisah, maka itu adalah ciri dari al-ismu, ciri dari dosa. Itu sabab urut latar belakang dari hadis tadi. Jadi dia berangkat dari keinginan wabisa itu, bertanya kepada Rasul, kemudian terjadi dialog. Nah, sehingga kemudian di dalam kitab Al-Wafi itu diambil satu hikmah, satu pelajaran, bahwa ini menunjukkan mukjizatul Rasul, ya, salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa mengetahui isi hati dari wabisa. Tentu ini terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bashar, beliau adalah manusia, akan tetapi innahu bashar walakin laisa kal bashar. Beliau itu manusia tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Nah, berarti bukan manusia biasa, dalam arti bukan seperti manusia kebanyakan. Beliau mempunyai beberapa khasa'is, kekhususan, ya, perbedaan dengan manusia pada umumnya. Ada banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain yang ditunjukkan di dalam sabab urut hadis ini. Misalnya saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau karena manusia juga tidur. Ya, tapi tidurnya Nabi tidak sama persis dengan tidurnya kita ini manusia biasa atau manusia kebanyakan. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Apakah Anda tidur dulu sebelum salat witir? Maka Nabi menjawab, tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Ya, kedua mata saya terpejam tapi hati saya tidak pernah tertidur. Jadi meskipun Rasulullah SAW itu memejamkan mata, beliau tertidur tapi hatinya tetap sadar, tetap terjaga. Nah, beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah putus zikirnya kepada Allah. Nah, itulah yang disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis. Aisyah berkata, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyanihi, dalam sepanjang hidupnya. Nah, kita ini tidak bisa begitu. Begitu mata kita terpejam, mata kita tertidur, ya hati kita juga ikut tertidur. Nah, kemudian keistimewaan yang berikutnya, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat bukan saja apa yang terjadi di hadapan beliau, tapi beliau juga bisa melihat apa yang terjadi di belakangnya tanpa harus menoleh ke belakang. Suatu ketika selesai sholat, Rasulullah SAW membalikkan badan, kemudian menyampaikan kepada para sahabat agar mereka dalam salat itu meluruskan, merapatkan saf dan lebih sungguh-sungguh. Nah, sehingga ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, apakah Anda tahu apa yang kami lakukan tadi dalam salat? Kata Nabi, saya bisa melihat apa yang terjadi di belakang saya, sebagaimana saya bisa melihat apa yang terjadi di hadapan saya. Nah, keistimewaan yang lain, beliau bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, tentu dengan pemberitahuan dari Allah SWT. Begitu juga beliau mengetahui beberapa peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya, tentu dengan pemberitahuan Allah juga. Dan itulah yang biasa diistilahkan dengan bisharah, ya, kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sering kita jumpai hadis akan terjadi, ya, di masa yang akan datang seperti ini, seperti ini. Nah, itu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi. Kita tidak bisa, ya, tidak bisa seperti itu. Meskipun tetap ada batasan-batasannya. Ya, misalnya saja di antara batasannya, Rasulullah SAW tidak mengetahui
atau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kepastian akan waktu dari kiamat tersebut. Seperti yang dikisahkan dalam hadis, ketika Jibril alaihi salam mengubah wujud menjadi seperti manusia biasa, lalu datang menemui Nabi yang sementara berkumpul bersama dengan para sahabat, kemudian mengajukan 5 macam pertanyaan, dan pertanyaannya yang keempat, mata as-sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab dengan menyebutkan waktu yang menunjukkan kepastian kiamat itu. Beliau hanya menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya yang ditanya ini tidaklah lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Jadi tetap ada batasan-batasannya. Ya Masubu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, kembali kepada hadis yang ke-27 ini. Di hadis yang pertama riwayat Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan mengenai kebaikan dan dosa. Nah, kalau kita perhatikan dengan cermat, secara sepintas, sepertinya kelihatannya ketika Rasulullah menjelaskan apa itu al-bir dan apa itu al-isim, secara sepintas, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya penjelasan Nabi tidak sepadan. Ya, kelihatannya tidak sepadan. Maksudnya apa? Ketika Rasul menjelaskan apa itu albir, ya, apa itu kebajikan, maka Nabi menjawab husnul khuluq, baiknya akhlak. Ya, kalau secara dengan mudahnya, ya, praktisnya, mestinya kan jawaban Nabi ketika menjelaskan apa itu dosa, kalau kebajikan itu baiknya akhlak, berarti dosa itu adalah buruknya akhlak. Ya, mestinya begitu. Tapi ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan apa itu dosa, jawaban Nabi, apa yang menggelisahkan jiwamu? Apa yang menggelisahkan jiwamu? Dan engkau merasa tidak senang kalau orang lain mengetahui itu. Ya. Kalau mau yang sepadan, mestinya seperti tadi. Kemungkinan pertama, Nabi mengatakan kebaikan itu akhlak yang baik, dosa itu akhlak yang buruk. Atau pilihan kedua, Nabi akan menjawab, kebaikan itu yang menenteramkan jiwamu, sementara dosa itu yang menggelisahkan jiwamu. Tapi inilah keistimewaan bahasa Arab. Ya, ada yang disebut dengan ihtibat. Artinya apa? Kalau pada satu objek itu sudah dijelaskan satu sisi, maka tanpa dijelaskan pun pada objek yang lain kita sudah paham. Karena pasti ini sesuatu yang kontras. Ya. Perlawanan. Jadi ketika Rasul menjelaskan bahwa kebaikan itu adalah baiknya akhlak, maka di dalam benak kita itu pasti langsung hadir bahwa dosa itu adalah buruknya akhlak. Ya, meskipun Rasulullah tidak menyebutkan secara eksplisit. Begitu pula adanya. Ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa dosa itu adalah yang menggelisahkan jiwa dan kita tidak senang kalau orang lain tahu, maka pasti di benak kita tanpa Nabi sebutkan pun kita sudah paham. Oh, berarti kebaikan itu adalah apa yang menenteramkan jiwa kita dan kita merasa tidak ada masalah. Ya, kita merasa tidak ada masalah ketika orang lain mengetahui hal tersebut. Nah, sekalipun kemudian di hadis yang kedua itu dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah ada dua paling tidak perbedaan yang bisa kita jumpai antara kebajikan dengan dosa itu. Satu, kalau kebajikan itu adalah baiknya akhlak, sementara dosa itu adalah buruknya akhlak. Perbedaan yang kedua, kalau kebajikan itu pasti membuat jiwa kita merasa tenang, hati kita tenang. Sebaliknya dosa itu adalah yang membuat kita gelisah dan kita merasa takut, merasa khawatir. Jangan sampai orang lain mengetahui apa yang kita ucapkan, orang lain tahu apa yang kita lakukan, bahkan orang lain tahu apa yang kita pikirkan. Nah, itu adalah ciri dari dosa. Nah, kita bahas yang pertama dulu, albir, ya, kebaikan. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dijumpai bahwa kata albir, ya, yutlak wa yuradu ahadu i'tibaraini maknayain. Kata albir itu biasa digunakan untuk menunjukkan salah satu dari dua makna. Yang pertama, albir
biasa digunakan untuk menunjukkan muamalatul khalqi bil ihsani ilaihim, yaitu memperlakukan makhluk dengan cara yang terbaik. Itu bir. Jadi memperlakukan makhluk, ya, itu obyeknya albir. Dan biasa dikhususkan kepada orang tua, sehingga ada istilah birrul walidain, ya, berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Jadi kata bir itu lebih dikhususkan kepada muamalatul khalqi, bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan makhluk, ya, dengan cara yang baik, terutama orang tua. Nah, misalnya di hadis yang lain, ya, di hadis yang lain dikisahkan, ya, bahwasanya pernah ada seorang sahabat datang menemui Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai utusan Allah, kepada siapakah saya, ya, saya lebih diwajibkan untuk abar, untuk berbuat baik. Ya, berarti ini obyeknya manusia, bukan kepada Allah SWT. Maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Ya, qala summa man, setelah ibu siapa ya Rasulullah? Ya, setelah ibu, kalau dalam hadis ini setelah itu bapakmu, langsung disebut bapak. Meskipun di hadis yang lain disebut sampai ibu itu 3 kali, tapi konteks yang ingin saya sampaikan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa bir itu di dalam bahasa Arab, dalam Quran dan hadis, itu digunakan untuk muamalatul khalqi, memperlakukan sesama manusia dengan cara yang baik. Ya, termasuk misalnya ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Rasulullah SAW su'ila an birril haji. Rasulullah SAW ditanya tentang di mana birrul haji, ya, kebaikannya haji itu, ya, kebaikannya haji. Nah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kata albir menunjukkan muamalatul khalqi, muamalah dengan makhluk, maka Nabi kemudian menjawab, baiknya haji itu pada 2 hal, it'amut ta'am wa ifsa'us salam, yaitu ketika orang yang pulang dari haji kemudian dia bisa memberikan bantuan makanan kepada orang lain dan dia bisa menyebarkan salam keselamatan. Jadi ternyata indikatornya itu justru kepada hubungan yang baik dengan sesama manusia. Meskipun haji ini, ya, haji ini adalah ibadah mahdha, tapi indikator baiknya haji yang sudah dilakukan itu justru Nabi sebut, yaitu terlihat pada interaksi kita dengan sesama manusia. Sama misalnya dengan salat, ya, salat yang baik itu, ya, indikatornya terlihat pada hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sehingga dalam beberapa kesempatan pengajian, ketika mohon maaf, ada yang bertanya, Ustaz, mengapa ada orang yang baik salatnya tapi tidak baik akhlaknya? Yang biasa bertanya seperti itu, Pak. Saya selalu sampaikan, oh, pertanyaan itu keliru. Pertanyaan itu keliru. Tidak ada orang yang baik salatnya tidak baik akhlaknya. Nah, biasanya dibantah, ada, Ustaz, banyak bahkan baik salatnya tapi tidak baik akhlaknya. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Yang ada itu adalah orang yang rajin salat tapi tidak baik akhlaknya, Pak. Ya, jadi cermati itu, bukan baik salatnya tapi tidak baik akhlaknya. Yang ada rajin salat tapi tidak baik akhlaknya. Karena orang yang rajin salat itu belum tentu baik salatnya. Ya, jadi bukan baik salatnya tapi tidak baik akhlaknya, Pak. Hanya rajin salat. Cuma rajin salat tapi akhlaknya tidak baik. Ya. Kalau dia baik salatnya pasti baik akhlaknya. Karena sudah jaminan Allah di dalam Al-Qur'an bahwa innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai huruf ta'kid lagi, huruf penguat. Sesungguhnya. Jadi pasti salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan dari perbuatan yang munkar. Nah, tapi yang biasa terjadi hanya rajin salat, bukan baik salat. Karena kalau salat kita rajin belum tentu salat itu baik. Kan pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna li jaratun." Saya itu punya seorang tetangga perempuan. Tusalli lailaha. Sering sekali salat malam. Jadi secara tersirat kita bisa pahami, kalau salat malamnya saja rajin, berarti salat wajibnya apalagi. Tapi tidak disebutkan lagi oleh sahabat tadi, rajin sekali salat malam ya Rasulullah. Watasumu naharaha, dan rajin puasa di siang hari. Tapi ada masalahnya, apa itu? Lidahnya panjang. Ya, kata sahabat tadi, lidahnya panjang.
Ya bisalah kita, lidahnya panjang berarti banyak sekali ceritanya. Ya, suka dia gosipkan tetangganya dan sebagainya. Maka sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Fa'aina hiya?" Di mana tempatnya nanti di hari kemudian? Nabi tegas menjawab, "Hiya finnar," tempatnya di neraka. Nah, ini contoh orang yang rajin salat tapi tidak baik akhlak. Bukan baik salatnya, Pak. Karena yang baik salatnya itu di antaranya adalah mereka yang salat dan memahami nilai-nilai yang ada di dalam salat itu. Kalau kita pahami nilai-nilai substansi dari salat, pasti akhlak kita akan menjadi baik. Itulah sebabnya di Al-Qur'an disebut. Dan ini kadang-kadang, mohon maaf, diterjemahkan kurang pas. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Allazinahum an salatihim sahun. Nah, terjemahan yang tidak pasnya itu biasa dia terjemahkan begini. Maka celakalah orang yang salat, yaitu mereka yang lalai di dalam salatnya. Nah, ditambah lagi penjelasan ketika dia salat pikirannya kemana-mana, tidak khusyuk, tidak tuman dan sebagainya. Bukan itu arahnya ayat ini, bukan ke situ arahnya. Ayat ini tidak menjelaskan mengenai orang yang lalai di dalam salat. Di dalam itu bahasa Arabnya fi. Fi. Nah, di situ tidak dikatakan allazina hum fi salatihim sahun. Bukan seperti itu bahasa Allah dalam ayat tadi. Tapi bahasanya apa? Allazina hum an. An itu di luar. Di luar, di luar dari salat. Jadi lalainya di mana? Di dalam salat atau di luar salat? Di luar salat. Maksudnya apa? Dia sudah salat ini, sudah salat. Begitu dia selesai salat, di luar salatnya itu kemudian dia lalai dari salat yang sudah dia kerjakan. Nilai-nilai substansi yang ada di dalam salat dia tidak bisa bawa pada saat dia berada di luar salat. Ya, saya berikan dua contoh sajalah. Ini dua contoh saja. Ya, tentu banyak contohnya nilai-nilai dalam satu, dua saja, awal dan akhir. Ketika kita memulai salat dengan takbiratul ihram dan disunahkan mengangkat kedua tangan, apakah sejajar bahu atau sejajar telinga, sambil ya kita ucapkan takbir Allahu Akbar. Ya, apa nilainya? Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini sebagai manusia mesti menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Karena hanya Allah saja yang akbar, hanya Allah saja yang besar. Kalau hanya Allah yang besar, berarti semua manusia bahkan semua makhluk itu kecil. Ya. Ini sudah mengajarkan pada kita betapa manusia itu kecil di hadapan kemahabesarannya Allah. Manusia itu hina dina di hadapan kemahamuliaannya Allah. Manusia itu terbatas serba kekurangan di hadapan kemahasempurnaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau ada orang di luar salat, dia angkuh, dia sombong, dia membesarkan diri. Itu artinya apa? Dia sudah lalai dari nilai-nilai salat tersebut. Sehingga meskipun dia rajin salat, tapi apabila dia sombong dalam kehidupan ini, dia angkuh dalam tingkah lakunya, maka itu menunjukkan dia lalai dari salatnya. Itulah orang yang rajin salat tapi tidak baik akhlaknya. Nah, contoh yang kedua, kita mengakhiri salat dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa nilainya? Itu mengajarkan kepada kita, selesai salat, semua yang saya ucapkan, semua yang saya lakukan, bahkan semua yang saya pikirkan dan saya rasakan, yang salam saja yang akan mendatangkan keselamatan, ketenangan, ketenteraman, kesejukan, kedamaian kepada orang lain. Sehingga jika ada orang yang selesai salat ucapannya kasar, membuat sakit hati orang, tindakannya zalim, semena-mena, sewenang-wenang kepada orang lain, pikirannya yang buruk-buruk kepada orang lain, buruk sangka, maka itu menunjukkan bahwa dia telah lalai dari salatnya. Bukan lalai di dalam, tapi lalai dari salatnya. Nah, jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi tentang makna albir yang pertama. Jadi sekali lagi, albir itu dalam Al-Qur'an dan hadis sering digunakan dengan makna muamalatul khalqi bil ihsani ilaihim. Ya, muamalah, interaksi dengan makhluk dengan berbuat yang terbaik kepada mereka. Nah, kemudian makna yang kedua yang kita jumpai dalam Al-Quran dan hadis dari kata albir, yaitu
fi'lu jami'i ta'ati zahira wal batina, melakukan semua bentuk ketaatan, baik ketaatan yang nampak maupun ketaatan yang tersembunyi. Ya, yang nampak itu syariat, yang batin itu keimanan. Nah, ini bisa kita jumpai misalnya dalam firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 177. Di situ Allah rinci apa itu albir. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah albir itu, kebajikan itu menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tapi kebajikan itu adalah dirinci. Man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaika, pada malaikat, wal kitab, kepada kitab, wan nabiyyin, pada nabi-nabi, ya, wa atal mala ala hubbihi. Nah, kalau tadi itu ketaatan batin, berikutnya wa atal mala ala hubbihi, dia bisa memberikan harta atas dasar cinta, ya, zawil qurba, kepada kerabatnya, wal yatama, pada anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabni sabil, kepada orang yang dalam perjalanan, wasailin, yang meminta-minta, wa firriqab, budaya yang hendak memerdekakan diri, wa aqamas salat, ya, mendirikan salat, wa adaz zakat, menunaikan zakat, wal mufuna bi adim ta'ahadu, dan seterusnya. Tadi baca di Al-Baqarah 17. Itu makna-makna yang kita jumpai dari kata al-albir. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, ternyata dosa itu mempunyai indikator. Jadi dosa itu ada indikatornya, ada ciri-cirinya dosa itu. Cirinya ada dua. Ya, ada alama dakhiliyah, ada ciri internal, ciri dari dalam, dan ada alama kharijiyah, ada indikator atau ciri eksternal di luar. Nah, apa itu cirinya dosa? Kalau yang ada di dalam diri kita, ciri dari dosa itu adalah mayatrukuhu fin nafsi min ittirabin wa qalqin wa nufurin wa karaha li adami tuma'ninatiha ilahi. Ya, sederhananya yaitu adanya perasaan gelisah. Ada rasa gelisah di dalam hati kita, ada kebimbangan, ada keraguan. Ya. Nah, itu cirinya dosa. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu tiba-tiba di hati ini ya muncul keraguan, kebimbangan, ya, dan sebagainya, maka itu salah satu ciri dari dosa. Kemudian alama kharijiyah, ciri yang bersifat eksternal di luar, yaitu karahiyatu ittila'i wujuhin nas, ya. Merasa takut apabila perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Ya, jadi kalau kita merasa takut, jangan sampai orang tahu kalau saya sudah berbuat begini, saya sudah melakukan yang seperti ini, maka itu adalah ciri-ciri dari perbuatan dosa. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah mengalami dua hal ini, ya, kita sudah mengalami dua hal ini, satu tadi ada kekhawatiran, ada kegelisahan di dalam hati, dan yang kedua ketakutan kalau orang lain tahu, maka kemungkinan besar itu adalah dosa, maka tinggalkanlah perbuatan tersebut. Segeralah kita istighfar, minta pengampunan kepada Allah, kemudian memohon pemaafan dan bertobat sungguh-sungguh. Jadi tiga hal itu, istighfar, minta maaf, dan bertobat. Ya, karena ada orang yang cuma istighfar saja tapi dia tidak bertobat. Ya, cuma minta ampun, tidak tobat. Loh, maksudnya seperti apa? Kalau istighfar itu sebatas minta ampun kepada Allah. Ada seseorang berbuat dosa, dia ucapkan astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Meminta pengampunan itu artinya minta dosa itu ditutup. Karena Allah tutup dosa tersebut, maka Allah tidak menghukum kita. Yang kedua, karena Allah tutup dosa itu, maka orang lain tidak tahu. Kan sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya, mungkin kita juga semua, banyak yang kita lakukan ini dosa, orang lain tidak tahu. Bukan karena kita yang pintar menyembunyikan, tapi karena Allah yang tutupi. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka apa yang ditutupi itu, maka orang lain akan mengetahui dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kalau itu terjadi, mungkin tidak ada nasihat yang kita mau dengarkan, tidak ada ceramah yang kita mau perhatikan. Ya. Ah, kita lihat ternyata banyak juga dosanya ini. Tapi Allah tutupi dosa-dosa yang kita lakukan itu. Itulah istighfar, minta pengampunan kepada Allah. Nah, tidak cukup hanya dengan istighfar, kita mesti tobat. Tobat itu ada syarat-syaratnya.
Jadi ada orang istighfar tidak tobat. Syaratnya yang pertama apa? Dihentikan dosa itu. Jadi kalau hanya sekedar istighfar tidak menghentikan dosanya, itu belum tobat. Saya kasih contoh Pak. Misalnya kita yang laki-laki dulu, ada perempuan seksi yang lewat, nah, perempuan cantik, kita pandangi, muncul syahwat di hati, kan dosa Pak itu. Begitu kita merasa, oh ini dosa, langsung istighfar, astagfirullah, itu sudah istighfar. Tapi apakah sudah pasti bertobat? Belum tentu. Kalau kita cuma ucapkan astagfirullah tapi mata terus mengikuti, nah itu tidak tobat namanya. Astagfirullah, 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 dipandangi terus Pak, itu tidak tobat karena tidak menghentikan. Atau misalnya mohon maaf supaya seimbang saja ini Bu ya, supaya seimbang. Nanti kan laki-laki Bu. Ibu-ibu misalnya kumpul, kemudian gosip, cerita-cerita keburukannya orang. Lalu ada yang ingatkan dosa itu Bu. Nah, seketika itu juga ibu ucapkan astagfirullah. Begitu selesai istighfarnya, gosipnya dilanjut. Nah, itu enggak tobat. Karena tidak menghentikan. Jadi syarat pertamanya tobat itu hentikan dosa. Sudah dihentikan, masih ada syarat lanjutannya. Harus menyesal. At-taubatu an-nadamatu, inti taubat itu ada di dalam penyesalan. Jadi intinya taubat ada di dalam penyesalan. Tidak dianggap orang taubat kalau dia tidak menyesal. Contoh yang pertama tadi, kita sudah astagfirullah, pandangan dialihkan ke arah lain. Ya, jadi sudah terpenuhi syarat pertama karena tidak dipandangi lagi perempuan tadi yang seksi, kita alihkan ke arah lain. Begitu kita alihkan pandangan kita ke arah lain, tiba-tiba di hati, untung sudah sempat saya pandangi tadi. Nah, itu tidak tobat. Nah, contoh mohon maaf, saya 3 hari di Denpasar ke pantai-pantai juga, kan banyak itu apa namanya perempuan-perempuan yang terbuka-buka saja auratnya, dipandangi kan dosa. Meskipun dialihkan pandangan karena, tapi kalau di dalam hati, untung sudah sempat saya lihat tadi. Jadi tidak penasaran mak lagi dengan cerita-cerita dan sebagainya. Itu tidak tobat namanya, karena merasa beruntung. Orang tobat itu mesti merasa menyesal. Itu orang tobat, dan itu inti tobat atau batu an-nadam. Ada orang tua cerita sama anak muda, dulu nak waktu muda aku hampir semua dosa sudah saya lakukan waktu muda aku dulu nak. Tapi karena sudah tua mah sudah tobat. Tapi syukur sekali waktu muda dulu banyak dosa yang saya lakukan. Jadi banyak pengalaman ku. Ini tidak tobat karena dia merasa bersyukur banyak dosa. Kalau yang disyukuri tobatnya itu bagus, tapi kalau yang disyukuri dosanya dulu itu tidak tobat namanya. Ada yang berbuat dosa di malam hari, besoknya mengaku tobat. Jadi dia mengatakan, untung sekali sudah sempat saya lakukan tadi malam. Wah, ini tidak tobat. Nah, tobat, syarat tobat yang kedua mesti menyesal, dan yang ketiga yaitu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, barulah sempurna taubat kita kalau berkaitan dengan haknya Allah. Bahkan kalau berkaitan dengan hak manusia ditambah lagi satu syaratnya, apa itu? Kita mesti selesaikan. Kalau barang kembalikan, kalau kehormatan orang yang dirusak, ya kita datang untuk meminta maaf. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan Allah Taala. Pelajaran yang berikutnya bisa kita petik dari hadis ini, di hadis yang kedua terutama, ya, ketika Wabisa datang menemui Nabi, kemudian bertanya, maka Nabi katakan istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Pelajarannya adalah bahwasanya ma'rifatul haqqi minal fitrah. Mengetahui kebenaran itu termasuk fitrah. Ya, jadi mengetahui sesuatu yang benar itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam jiwa manusia. Ya. Dalilun ala anna Allah Subhanahu wa taala fatara ibadahu ala ma'rifatil haqqi wa sukuni ilaihi wa qabulihi. Itu menunjukkan bahwa Allah SWT telah memfitrahkan kepada hamba-hambanya pengetahuan tentang kebenaran dan merasa tenang dengan kebenaran tersebut, sehingga dia akan mudah menerima kebenaran itu. Kalau dalam konteks agama, kebenaran itu tentu adalah Islam. Nah, coba kita perhatikan sama-sama hadisnya. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yunassirani, menjadikannya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi. Di hadis itu tidak disebutkan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Muslim. Tidak ada pada hadis. Dia mengatakan semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah.
Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majus. Nah, disebut-sebut. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim. Karena bukan orang tua yang menjadikan anak itu Muslim. Keislaman itu yang merupakan agama yang benar adalah fitrah yang telah dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Sehingga ketika ada orang yang memeluk agama selain Islam, itu artinya dia telah menyeleweng dari fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan kepada dirinya tersebut. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, karena Allah telah menanamkan di dalam hati-hati kita fitrah kebenaran itu, maka hati itu akan tenang dalam fitrah kita. Ya, namanya sesuatu yang menyeleweng itu pasti menggelisahkan. Kalau tetap dalam rel pasti akan membuat kita tenang. Maka hati itu akan tenang dengan zikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah maka hati itu akan menjadi tenang. Ya, tentu masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, tapi seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan bahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, sebatas pengetahuan yang Allah titipkan, saya persilakan kepada jemaah subuh sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.